Assalamualaikum, selamat datang di channel The Scientist. Di video kali ini saya akan mereview satu bau parfum lokal yang beberapa hari yang lalu saya dikirimin. Parfum itu namanya Rican. Oke, Rican Eau de Parfum 50 ml. Ya, ini menurut saya parfum yang wanginya agak beda dari yang pernah saya dapat gitu ya, khususnya parfum lokal, karena ini wangi yang pertama kali saya sniff parfum ini agak kaget aja wanginya, karena bisa dibilang unik, unik tapi gampang diterima gitu ya. Kita langsung aja cek box dan botolnya. Untuk boxnya sih nggak ada yang spesial, hitam legam biasa, cuma ada tulisan Rican. Dia 50 ml konsentratnya Eau de Parfum ya. Terus kalau kita buka, nah ini ada penampakan botolnya. Yang saya dikirimin ini adalah yang Doux ya. Saya nggak tahu gimana spellingnya yang benar, Doux atau Doux gitu ya. 01 gitu ya, Doux 01. Oke, saya langsung ambil aja. Oke, sebentar. Oke, ya, ini dia. Ini dia penampakan botolnya, teman-teman. Botolnya simple, dibalut dengan stiker yang bisa dibilang ini stiker yang premium, nggak stiker yang murahan, karena teksturnya beda sih. Tekstur stikernya beda dan terkesan agak mahal aja stikernya. Doux 01 Eau de Parfum by Rican 50 ml, dan di belakangnya ada notes-notesnya. Saya bacain aja, ada di opening ada orange dan apple. Di base note ada ilang-ilang, jasmine, violet, dan rose. Di base note-nya ada cedarwood, moss, cashmere wood, dan musk ya. Itu list notes dari parfum ini gitu ya. Kita langsung tes gimana wanginya. Oke, 30 spray, teman-teman. Untuk tekstur, teman-teman bisa lihat sendiri, dia nggak terlalu oily. Dan menurut saya ini adalah parfum yang masih dalam tahap wajar dari kualitas jusnya. Ini bukan kualitas jus yang benar-benar oily, sticky, dan bikin gerah. Enggak, ini tipikal jus yang dalam tahap normal gitu ya. Wow, ini openingnya enak banget. Teman-teman bisa dapat wangi orange yang creamy, dan ada sedikit sentuhan apel. Cuman apelnya ini adalah apel yang manis ya. Ya, sumpah, ini wangi creamy orange-nya tuh enak banget, kayak jatuhnya tuh mungkin kayak kita minum Nutrisari Sweet Orange tapi dicampur dengan susu kental manis. Nah, mungkin itu aroma opening yang bisa saya dapat dari parfum ini gitu. Dia manis, creamy, cuman memang ada sentuhan tetap segernya. Jadi nggak enek gitu ya, nggak enek ya. Mungkin kalau nggak ada apelnya tadi, mungkin ini wangi akan menjadi enek gitu ya, karena creamy orange-nya itu wah, unik sih. Ini menurut saya wangi opening yang unik gitu ya. Nah, opening ini bisa dibilang agak lumayan lama ya, bisa tahan 15 menit. Lalu setelah itu masuk ke fase middle-nya. Fase middle-nya ini parfum ini akan berubah sedikit agak ke feminine, karena ada wangi jasmine, rose, ilang-ilang, dan violet gitu ya, violet gitu ya. Nah, pada fase middle dari tiga fase tadi, mungkin fase middle ini yang menurut saya agak kurang saya suka, karena saya cowok gitu ya, karena saya cowok, dan saya agak kurang suka dengan wangi floral. Bukan nggak suka sih, mungkin kesan maconya berkurang gitu ya. Nah, tapi ini tipikal wangi floral yang segar, tipikal wangi floral yang segar, namun tetap seger manisnya itu bertahan ya, sampai di base note, di dry down. Ini juga adalah fase yang favorit saya setelah yang opening. Yang opening tuh saya suka banget, yang di middle tuh wanginya saya biasa aja ya, saya suka dengan openingnya. Di base note saya suka lagi, karena di base note ini aspek cowoknya tuh keluar lagi, ada wangi woody dan musknya. Ya, wangi woody dan musknya itu membuat parfum ini jadi
Sebentar, base-nya di sini. Ya, wangi base note-nya ini membuat parfum ini menjadi lebih maco. Ya, dia wanginya itu agak kering, ya, agak kering wanginya, wangi woody yang kering, wangi musky, yang jadi dia agak wangi skin scent gitu, teman-teman. Ya, cuman gimana ya bilangnya, enak aja gitu ya. Wangi seger manisnya itu benar-benar bertahan, masih ada, dan dicampur dengan wangi woody, terus ada wangi musky-nya. Ya, ini sih menurut saya adalah wangi yang kompleks, bisa dibilang wangi yang kompleks, karena menurut saya ini cowok bisa pakai, cewek bisa pakai. Ini adalah tipikal parfum yang mewah, tapi bisa juga untuk dipakai daily. Ini adalah parfum yang nuansanya itu adalah party, pesta, tapi juga bisa dipakai untuk kerja, kantor, dan bener-bener, ini bener-bener wangi yang kayak paket komplit ya, paket lengkap. Kalau teman-teman ingin beli satu parfum yang bisa digunakan hampir di segala situasi dan pingin di-share sama pasangan kita, cowok-cewek gitu ya, teman-teman mungkin bisa kepoin parfum dari Dogs One ini ya, Dogs 01 dari Weekend ini gitu teman-teman. Ya, dari tiga fase parfum tadi, kalau misalkan saya misalkan ranking ya, di opening itu adalah wangi yang paling saya suka, lalu di base note-nya juga saya suka gitu ya, lalu yang terakhir tuh fase middle ya. Ya mungkin memang tujuan parfum ini dibikin unisex, makanya ada wangi jasmine, rose, ilang-ilang, violet di middle-nya gitu. Jadi memang ada kesan femininnya gitu ya. Akan sangat sempurna buat cowok kalau misalkan di mid-nya itu mungkin nggak wangi floral yang muncul gitu ya. Mungkin wangi yang lain saya juga nggak begitu paham, cuman di hidung saya di middle-nya ini memang agak feminin gitu ya. Cuman overall ini wangi yang baru pertama kali saya temui wangi seperti ini yang benar-benar bisa dibilang unik tapi mudah diterima gitu teman-teman. Kita langsung masuk ke SPL gitu ya. Untuk SPL, parfum ini untuk longevity di kisaran 5-6 jam dengan projection kuat di 1 jam awal gitu ya. Tentunya awal, jadi kalau misalkan dari kategori kekuatan SPL-nya mungkin saya bilang ini moderate ke atas gitu ya, moderate ke atas gitu ya. Lalu untuk occasion yang tepat ketika teman-teman pakai parfum ini adalah di hampir segala situasi, pagi, siang, sore, malam, ngantor, party, siang-siang pun masuk, dingin-dingin pun masuk, jadi benar-benar untuk versatility-nya mungkin 10 per 10. Ya, karena ini benar-benar fleksibel banget ya. Versatile banget gini parfumnya. Lalu kapan usia yang cocok untuk dipakai parfum ini adalah cowok maupun cewek yang usianya itu di atas 20 tahun. Menurut saya adalah umur yang tepat ketika teman-teman pakai parfum ini. Dan ya, saya sangat apresiasi parfum ini karena ini adalah parfum lokal yang tidak terlalu oily, itu yang pertama, tidak bikin gerah ya, karena mungkin teman-teman sudah banyak pernah nonton video saya nggak terlalu suka dengan parfum yang terlalu oily karena nggak nyaman aja di kulit, tapi ini nggak terlalu oily, teman-teman bisa lihat ya, kering gitu. Wanginya juga nggak nyegrak, nggak nonjok. Dari segi kualitas jus ini keren lah ya, keren. Wanginya juga unik, tapi bisa gampang diterima oleh orang yang baru dimasuk ke dunia parfum pun. Nyobain parfum ini mudah menerima gitu, walaupun ini unik gitu ya, wangi ini wangi yang unik. Mungkin itu aja review singkat saya dari parfum Weekend Dogs 01. Mohon maaf ya sekali lagi, saya nggak tahu gimana spellingnya, Dogs atau Dogs ya. Nanti link Instagram Weekend dan link pembelian akan saya tulis di kolom komentar. Ini mungkin wangi jeruk manis milky, milky orange mungkin ya, milky orange di openingnya. Yang jujur ini saya suka sih sama wangi parfum yang kayak gini. Oke, mungkin itu aja review singkat saya tentang parfum Weekend tadi. Ditunggu video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.